Adakah kita tahu ya bahwa KPU sudah menetapkan bahwa memang pasangan nomor 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka ini terpilih menjadi presiden dan wakil presiden di tahun 2024. Artinya satu putaran ya Pak ya, seberapa besar sih ini mempengaruhi iklim bisnis di tanah air? Ya kalau dilihat sebetulnya dengan eh, kalau hanya sampai satu putaran berarti telah menghemat eh, dana dari pemerintah. Dan tentunya ini dana yang harusnya dipakai bisa dipakai untuk menggulirkan uh, pertumbuhan ekonomi. Jadi dari uh, kami sendiri melihat ini satu kesempatan yang bagus. Dan mari uh, mulai bersatu ya, sudah uh, nggak ada perbedaan lagi untuk meningkatkan uh, pertumbuhan ekonomi negara kita. Karena menurut kami siapapun yang jadi pemenangnya saat ini, tentunya tidak ada pimpinan yang menginginkan memimpin negaranya dengan tidak baik. tentunya berusaha untuk bisa meningkat dan ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat dan juga uh, ekonomi yang terus tumbuh sehingga income per kapita juga naik menjadikan makmur lah. Oke, artinya dengan adanya satu putaran ini selanjutnya fokusnya adalah bagaimana memaksimalkan pertumbuhan target-target pertumbuhan ekonomi ke depan ya, Pak ya. Saya kan ke Pak Markam. Pak Markam kalau kita lihat gitu ya beberapa hari lalu dengan adanya pengumuman Pilpres uh, 2024 ini yang ditetapkan oleh KPU IHSG dan juga nilai tukar rupiah ini sama-sama merespon positif. Nah, apakah Anda melihat bahwa memang pasar keuangan tanah air ini betul-betul menyambut positif, seiring dengan sentimen yang ditapkan oleh KPU atau justru ada sejumlah faktor lain? Uh, ya, kalau uh, menurut saya, ini uh, memang ada hasil yang positif dari hasil uh, pemilu yang kemarin, ya, tetapi sebenarnya. Sejak uh, quick count itu dikeluarkan bahwa pemenangnya adalah uh, pasangan nomor dua dengan uh, satu putaran, maka sebenarnya market sudah mulai mem-price in karena kebanyakan uh, hasil quick count itu kan akurat ya. Dan uh, faktor yang lain mungkin uh, sekarang ini adalah kondisi uh, global terutama uh, kebijakan uh, the Fed yang mempertahankan adanya penurunan tiga kali dalam uh, tahun 2024 ini mungkin menjadi salah satu faktor yang uh, membuat uh, market berespon positif kondisinya gitu Mbak uh, Andi. Oke, okay, jadi memang ada kombinasi dari internal dan juga eksternal, terutama tadi the Fed yang saat ini uh, bernada lebih dovish. Ya kan kembali ke Pak Handaka. Pak Handaka tadi dikatakan bahwa sebenarnya pasar ini sudah memprice in gitu ya dengan melihat quick count gitu. Tapi bagaimana para pengusaha uh, melihat janji-janji dari paslon yang terpilih ini Pak? Dan tentunya mempengaruhi bagaimana nanti kebijakan turunannya dan tentunya ini akan mempengaruhi iklim bisnis serta kepercayaan para pengusaha. Sebetulnya kalau dilihat selain keinginan memajukan Indonesia di dalam janji-janji ini adalah salah satu banyak yang ke level bawah ya di mana salah satu adalah memberikan makan gratis ya. Nah, ini tentunya pemerintah membutuhkan dana dan dana ini tentunya bisa diperoleh, bukan hanya memberikan beban yang lebih berat kepada para pengusaha, tapi lebih kepada bagaimana dengan jeli, "quote unquote", melihat potensi-potensi yang bisa digali dari kebijakan-kebijaksanaan yang ada. Soalnya kadang-kadang satu pemerintah adalah menetapkan peraturan. Kadang-kadang ambil jalan pintas, gitu ya. Seperti misalnya kenaikan tarif PPN ataupun yang lain itu tentunya hanya untuk menaikkan income pemerintah. Padahal kalau mau jeli melihat ada cara lain yang bisa menaikkan income pemerintah tidak menekan taraf hidup gaya, -gaya hidup Seperti masyarakat. Yang betul. Ya Seperti misalnya saja kalau kita bilang uh, tentang pendapatan dengan menaikkan PPN. Kalau PPN menjadi 12 persen, di mana 10 persen naik 11 persen, kemudian naik jadi 12 persen, ini merupakan beban masyarakat. Kenapa? Ini kan dibayar oleh konsumen. Uh, saya mengharapkan agar sebetulnya nggak perlu seperti itu, tetapi lebih baik menaikkan uh, tax pay ratio tadi, di mana sekarang ini baru belasan persen mungkin bisa dinaikkan lagi menjadi berapa persen ya tetapi hal-hal e, itu adalah satu hal yang e, diperlukan satu hal yang jeli untuk melihat bisa naik tanpa mengganggu yang lain. nanti mungkin kita juga bisa eksplor mengenai hal-hal uh, yang lain yang uh, sebetulnya bisa dilakukan lebih detail. karena kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi negara kita itu di tahun 2023 sekitar 5,05 persen GDP growth ya. dari 5,05 persen 2,55 persen itu berarti lebih dari 50 persen dari pertumbuhan GDP itu dari konsumsi rumah tangga. Ya. Jadi bagaimana bisa menjaga masyarakat mempunyai kemampuan berkonsumsi dengan baik itu akan sangat menjaga ya. uh, pertumbuhan ya. GDP kita. Nah ya. apakah sudah dilihat bagaimana menjaga konsumsi rumah tangga ini dengan baik gitu? apalagi Pak Prabowo juga mengatakan bahwa selama periode jabatannya pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dicapai di 8% gitu ya Pak ya. Saya kan ke Pak Markam, Pak Markam kalau melihat gagasan-gagasan atau wacana selama kampanye begitu terutama terkait dengan makan gratis kemudian uh, dilanjutkannya lagi hilirisasi nikel, sebetulnya janji-janji uh, kampanye ini seberapa besar sih akan mempengaruhi uh, market dan juga resiliensi pasar keuangan tanah air. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Handaka, tentu eh, eh, sekarang ini market juga mencermati apa yang akan dilakukan oleh eh, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih ini. Misalnya masalah makan siang gratis tadi. Tetapi eh, saya percaya bahwa mereka juga punya rasionalitas dalam hal ini untuk menjaga eh, pertumbuhan yang berkesinambungan, Karena selama ini kan sudah terbangun dengan baik dan memang misinya mereka adalah melanjutkan pembangunan yang sudah baik ini. Tentu dalam hal ini mereka juga akan mempertimbangkan hal-hal yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang sudah baik ini. Nah, apakah pelaksanaannya seperti apa kan selama ini belum pernah dijelaskan secara rinci ya mengenai janji kampanye ini. Nah, mungkin uh, di dalam pelaksanaannya nanti mereka juga punya uh, uh, pengaturan yang baik ya sehingga kita berharap tidak mengganggu sektor-sektor uh, lainnya dengan mengambil porsi yang sangat besar di program-program uh, yang seperti ini. Oke, okay. Pak kan? Morkam. Tapi kan program makan siang gratis ini kemungkinan besar akan mengambil Uh, fiskal negara Nah seperti apa nanti dampaknya Apakah hal ini juga akan mempengaruhi kepercayaan investor Terhadap pasar keuangan tanah air Ya pastinya Kalau misalnya itu uh, uh, Porsi itu Diambil dengan cukup besar Dan mengorbankan Sektor-sektor uh, yang lainnya Yang bisa meningkatkan pertumbuhan Tentu ini akan berakibat uh, Negatif ya Tetapi di lain pihak mungkin adanya program makan siang ini juga menunjang di sektor-sektor tertentu juga misalnya apa namanya industri yang berhubungan dengan hal ini tentu akan diuntungkan juga di satu sektor yang lain seperti itu.